Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kondisi dan kesehatan. Jangan lupa kalian untuk mencuci tangan. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita yang sebelumnya sudah dijelaskan minggu lalu. Hari ini kita lanjutkan, yaitu materinya yaitu keguritan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menjawab. Nih, kita belajar untuk menjawab keguritan. Nah, minggu lalu kalian sudah meringkas apa sih dari keguritan yang ada di layar ini. Nah, di sini yaitu demam berdarah, ya. Demam berdarah. DB sanje ring siaran TV ne wenten kipargi ortinde ipun menyangkan demam berdarah. Sana sampun makai mancuk urip para jalani. Binung kane punika sampun ngelimbang ring sawangkon Bali. Nah, kira makung sampun 500 diri warganya sana geni sungkan puniki. Manakati ring Denpasar satu selai diri ring Bandung pitung dasa lima diri ring Buleleng pitung dasa lima diri ring Gianyar satu selai ring Karangasem selai ring Negara selai Niwah ring Glungkung selai. Nah, sandukan makeh warga sana ini demam berdarah Mawinan sel sane ring rumah sakit menten meresi dayang nampung. Jadi tidak ada yang bisa nampung di rumah sakit rumah sakit. Sungkan demam berdarah puniki kalimakan oleh legu. Nah, puniki kalimakan oleh legu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sane seneng hidup ring toyo sane ening. Nah, ring toyo sane ening ini adalah air yang bening. Tur ini adalah dan air yang menggenang, ya, mendeg-degan itu air yang menggenang. Ini mikir punika pemerintahnya sampun mata ngarah ring para jalannya emang udah mau bersih-bersih ring genah nyane soang-soang dan bla 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 kasurat oleh Iwayan Usta. Nah, kasurat ini adalah dibuat oleh Iwayan Usta seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini adalah pertanyaannya. Nah, kalian harus menjawab dari pertanyaan geguritan tersebut. Nah, di sini Ustaz bantu untuk menjelaskan apa artinya. Nah, jadi kalian lebih mudah untuk menjawabnya karena nanti informatif bisa jadi ini keluar. Nah, baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, soal pertama, Nabi Murdan Gadre ring ajab. Nah, bagi yang tahu ya silakan langsung dibuat. Nabi Murdan Gadre ring ajab. Apa tema atau apa judul Gadre ring ajab? Apa judul keguritan di atas? Nah, apa tadi keguritannya? Contohnya yaitu demam, judulnya itu demam berdarah, ya, demam berdarah, ya. Yang kedua yaitu legu ngapi sane ngeranayang para janani keni sungkan demam berdarah. Nah,
Nah, di sini Ustaz bantu dan nanti kalian silakan buat sendiri. Nyamuk apa yang membuat orang-orang kena demam berdarah? Silakan dibuat. Yang ketiga yaitu napi pidana pemerintahe majeng ring para janane mangga nenten kene suka demam berdarah. Apa instruksi dari pemerintah? Ya, silakan kalian cari di teks di atas agar orang-orang tidak kena demam berdarah. Jadi apa yang disuruh oleh pemerintah agar orang-orang itu tidak kena demam berdarah. Yang keempat, rindijo lego aides aegypti, biasanya senang hidup. Senang hidup pasti kalian udah tahu senang hidup, suka hidup ya. Di mana nyamuk lego itu nyamuk ya, lego ini nyamuk, nyamuk, nyamuk. Biasanya suka hidup. Nah, silakan dijawab. Yang kelima, liangan dan bersih-bersih napi usaha pemerintah mambil para jenama nonton kini demam berdarah. Nah, cara lain seperti apa untuk bersih-bersih dari pemerintah agar orang-orang tidak kena demam berdarah? Silakan kalian jawab. Nah, baiklah, itu saja untuk clue-nya. Silakan kalian jawab. Di sini nomor satu adalah bonus untuk kalian, silakan sisanya dijawab. Nah, dan Ustaz harap setiap kalian mendapatkan pelajaran bahasa Bali, silakan berkomentar di Google Classroom. Nah, silakan berkomentar kata apa yang kalian tidak mengerti. Nah, baiklah, jika kalian sudah paham baiklah, untuk pengumpulan ini kalian bisa langsung kirim di Google Classroom ya, kirim di Google Classroom, nanti akan langsung Ustadz nilai segera. Nah, jika tidak bisa dikirim di Google Classroom, usahakan kalian bisa mengirim foto bebas di Google Classroom agar nanti bisa dikirim untuk kolom penilaiannya, agar nilai kalian itu keluar di Google Classroom. Baiklah, terima kasih. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian subscribe MTS Terpadu Lancar Murid.